Shalom, shalom. Selamat datang, selamat bergabung di dalam program kami Sunday Word of Life hari ini, hari Minggu di tanggal 19 Mei 2024 di dalam tahun Gregorian. Dan tentunya kita masih di dalam tahun Ibrani 5784 di bulan Iyar. Ya. Saya percaya bahwa hari ini Bapak dan Ibu sudah rindu sekali menanti-nantikan apa yang akan Tuhan nyatakan melalui program kami ini. So, kami mengajak untuk Anda dimanapun Anda berada pada hari ini, mari persiapkan hati, karena tentunya firman yang akan dibagikan akan membawa kita semakin mengerti waktu-waktu yang sedang kita lalui hari-hari ini dan bagaimana kita menyikapinya. Dan tentunya kita akan dapat mengerti ketika hati kita siap, pikiran, seluruh fokus kita di dalam ibadah kita walaupun secara online pada hari ini. Mari kita sama-sama datang kepada Dia. Oh Lord, terima kasih Abba. We bless your name Adonai Elohim. Diberkatilah namamu yang kudus. Diberkatilah engkau ya Abba. Engkau yang mempunyai waktu. Engkaulah sumber segala yang ada di muka bumi ini, di alam semesta. Bahkan engkaulah juga ya Abba, yang awal dan yang akhir. Terima kasih untuk hari ini. Saat ini dimanapun kami berada, kami mau kembali mengerti, memahami apa yang kau mau nyatakan bagi setiap pribadi lepas pribadi yang menyaksikan tayangan online ini. Roh Kudus, Ruah Kodes yang memberikan hikmat, kebenaran, dan yang menyatakan kesaksian Yeshua Masia Yesus Kristus Tuhan. Biar Ruah Kodes itu bekerja di tengah-tengah kami saat ini. Terima kasih Allah. Di dalam namamu ya Yeshua Masia, kami berdoa. Amin. Di setiap
agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, semua rencanamu digenapi. Oh, haleluya. Kami bersyukur
kasih Bapa. Oh, terpujilah Engkau, oh Tuhan. Kami rindu firman-Mu, ajar kami Tuhan. Ajar kami ketetapan-Mu. Ajar kami Bapa, oh kami rindu, kami mau Tuhan, ajar kami, oh haleluya, oh Bapa, ajar kami. Bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh Tuhan, kami rindu Kau. Oh ku Tuhan baik, oh Tuhan, kami mau Tuhan, kami rindu, oh ajar kami, kami mau mengalami Engkau, kebaikan-Mu kami nantikan, ya Bapa. Karena itu terimalah pujian dan sembah yang kami naikkan ke hadapan-Mu. Oh, saat ku masuk ke hadiran-Mu, ku tersungguh dan sembah-Mu. Ku bersembahkan syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa syukur kepadamu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh selamanya ku bawa korban syukur kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab dahsyat dan baiknya Engkau yang selalu mau mengajar dan menuntun kami berjalan di dalam kehendak-Mu, berjalan di dalam rancangan yang Kau sudah sediakan bagi kami. Kini kami kembali berkumpul bersama-sama Tuhan di hari ini. Kami mau menangkap kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, aku menjadi bejana untuk menyampaikan isi hati-Mu. Berbicaralah, berikanlah pengertian kepada kami
supaya kami benar-benar dapat menangkap, selaras, dan ada terus di dalam rancangan-Mu, di dalam agenda-Mu. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama-Mu Yesus Mesia, silakan ya Roh Kudus. Kami siap untuk menerima. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Ya, dengan Sunday Word of Life kita pada hari ini, ya, kalau Saudara ikuti terus pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami, selalu saya berulang-ulang katakan, kami adalah komunitas profetik yang punya dasar dari apa yang Tuhan sudah ajarkan kepada bangsa Israel. Kami ambil dari sana, pengertian-pengertian kami ambil dari sana, tuntunan, waktu-waktu yang kami terima, kami diajarkan, disingkapkan oleh Roh Kudus, betapa pentingnya untuk kita bersama-sama berjalan di dalam tahun-tahun yang disediakan. Nah, oleh karena itu pada hari ini saya mau berbicara khusus tentang, lagi tentang waktu-waktu Tuhan. Bagaimana sebagai orang percaya kita juga harus tahu waktu-waktu Tuhan dan apa saja yang Tuhan mau nyatakan kepada kita. Nah, kalau Bapak Ibu selalu mengikuti kami, ya, kami komunitas yang mengikuti tahun-tahun Ibrani, ya, maka komunitas kami betul-betul menerima arahan dan tuntunan dari apa yang disingkapkan. Di tahun ini, ya, 2024 kalender Gregorian, tapi 5784 kalender Ibrani. Di 5784 kalender Ibrani, sebagaimana Bapak Ibu pernah menerima dari apa yang saya bagikan. Ini Roh Kudus mengingatkan kepada saya untuk saya membagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa apa yang Tuhan sudah tetapkan, sudah waktunya kita tangkap secara serius. Karena semua yang ada di bawah kolong langit ini, semua sudah teratur terencana. Bahkan apapun yang terjadi di bawah kolong langit ini, itu sudah diketahui oleh Tuhan. Maka itu kalau Anda masih ingat bahwa kita punya tagline di ministry, ya, di dalam Wahyu pasal 4 ayat yang pertama, di situ dikatakan, kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu yang telah ku dengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, keras sekali berarti, ya. Suara sangkakala itu betul-betul menarik perhatian Yohanes di Pulau Patmos. Ada apa, ya? Dia melihat pintu terbuka, tapi kemudian dia mendengar suara bunyi sangkakala yang keluar tentu dari pintu yang terbuka itu. Berarti keras, berarti serius gitu, ya. Dan berkata, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Nah, Bapak Ibu tahu kan dari kitab Wahyu ini, ini kitab yang menyingkapkan tentang peristiwa-peristiwa yang harus terjadi. Ada dua peristiwa yang harus dipahami oleh orang percaya, yaitu agenda sorga sama semua apa yang terjadi di bawah kolong langit ini, termasuk dari agenda-agenda si jahat. Jadi kita ini sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebenarnya Tuhan mau memberitahukan kepada kita, Dia sekaligus mau warning, berikan warning, peringatan kepada kita bahwa setan juga punya agenda gitu, ya. Tetapi Tuhan juga mau kita ketahui agendanya Dia. Nah, ketika Wahyu pasal yang keempat ayat pertama ini berkata, naiklah kemari, aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Berarti ada begitu banyak hal-hal yang misteri yang akan Tuhan singkapkan. Nah, kalau Tuhan mau menyingkapkan hal-hal yang dari belakang tabir tadi, lalu kita tidak tahu, lalu kita tidak dibukakan, maka orang-orang percaya itu yang tidak serius, tidak berjalan di dalamnya, maka akan banyak sekali mengalami kekejutan-kekejutan. Nah, pintu yang dibukakan itu juga menyatakan tanda-tanda sesuai dengan waktu-waktu yang ada. Kalau satu kali ketika saya sedang berdoa, kemudian Roh Kudus berbicara di dalam hati saya bahwa saya harus betul-betul menyampaikan pesan yang sangat kuat di dalamnya, di dalam dekade yang sekarang ini. Karena di dalam dekade sekarang, Saudara tahu ya, kita ada di dalam dekade P namanya. Di dekade P itu dekade yang ada 5780 sampai 5789.
itu sudah dimulai dari September 2019. Jadi udah jauh nih. 2019, 2020, 2021, 2022, 2024. Jadi udah kalau dari dekade itu kan per 10 tahun. Per 10 tahun. Jadi kita sudah masuk di sepertinya kalau 5784 yang tahun yang keempat menjelang tahun yang kelima. Kalau dihitung nolnya 5780-nya dihitung. Jadi kita sudah tahun keempat menuju tahun kelima. Dan di 5784 ini seperti yang saya selalu katakan, ini adalah saatnya untuk kita menerima apa yang Tuhan mau singkapkan kepada kita. Apa yang Tuhan mau nyatakan supaya kita berhati-hati. Supaya kita bisa melihat tanda-tanda zaman ini. Di dalam tanda-tanda zaman ini kalau kita tidak perhatikan baik-baik nanti kita kehilangan. Tapi saudara, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah hal-hal yang Tuhan mau bukakan kepada kita semua, rancangan Tuhan ini besar sekali ini sebenarnya. Kalau kita lihat apa yang sedang terjadi sekarang ini, kita harus melihat semuanya itu, lihat dari apa yang sebenarnya. Jadi begini, kalau kita nih manusia, kita tidak tahu what's going on in the spirit realm. Kita gak tahu apa yang terjadi di dalam dunia apa ya, dalam kegiatan para malaikat, gak ada yang tahu. Tetapi Tuhan pada satu kali, saudara, satu kali di dalam zamannya Daniel, udah jauh sekali nih, dalam Daniel pasal yang ke-10, satu kali Daniel bersungguh-sungguh kepingin tahu apa ini. Ya, dicatat dalam Daniel 10 ketika itu, ketika Daniel berusaha mencari tahu apa yang Tuhan mau nyatakan. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga tidak tergenapi sampai hari yang ke-21. Dan di hari yang ke-21 itu datanglah malaikat Gabriel menyampaikan pesan kepada Daniel mengenai masa yang akan datang. Tuh. Ya. Dikatakan di dalam Daniel 10 ini peristiwa yang jauh ke depan yang akan datang. Kamu pun tidak akan mengalaminya, tetapi karena Daniel kepingin tahu, maka akhirnya malaikat Tuhan Gabriel diutus juga kepada Daniel supaya Daniel tahu bahwa what is going to happen in the future time. Apa yang akan terjadi di hari yang akan datang itu? Hari yang akan datang itu. Sambil tolong dibuka di Daniel pasal 10 ketika dia Daniel berusaha untuk berdoa dan malaikat Gabriel datang, dan ini perkataan malaikat Gabriel. Raja Persia menahan aku selama 21 hari lamanya. Kemudian malaikat Mikael, ya, Mikael itu datang menolong aku supaya pesan itu sampai kepadamu. Nah, ini apa yang terjadi, apa yang dialami oleh Daniel ini untuk masa yang akan datang. Ya. Untuk hari-hari yang di depan sana. Nah, itu di Daniel 10:14. Aku datang untuk membuat engkau mengerti apa yang akan terjadi pada bangsamu pada hari-hari terakhir. Sebab penglihatan ini juga mengenai hari-hari itu. Bangsamu, siapa bangsamu? Israel. Jadi di dalam zamannya Daniel, in the atmosphere, in the angelic atmosphere, di dalam atmosfer para malaikat, warfare sudah ada di situ loh. Perangan udah ada di situ. And yet it's about something in the future. Itu berhubungannya untuk apa yang akan di depan nanti. Malaikat Gabriel bilang, it's about your nation. Itu hubungannya dengan bangsamu. Siapa bangsa Daniel? Israel. Jadi sudah ada di dalam zamannya Daniel untuk menerima revelation apa yang akan datang. Gabriel aja tertahan 21 hari. Berarti serius tuh. Berarti sangat serius ya. Sampai malaikat Mikael diutus sehingga Gabriel bisa datang dan menyampaikan pesan mengenai apa yang akan terjadi di hari-hari terakhir. Nah, kalau saudara lihat dari sini, ada apa? Kenapa begitu luar biasanya peperangan itu sudah ada di dalam zamannya Daniel?
sudah juga disingkapkan di zamannya Yeskiel. Yeskiel 38. Ada apa? Kenapa? Itu jauh sekali di belakang sana. Itu jauh sekali. Nah, kalau kita sekarang ikuti timeline, timeline Tuhan di kalender Ibrani. Di 5784, ketika Roh Kudus berbicara kepada saya, Wahyu pasal yang keempat, itu akan dinyatakan. Naiklah kemari, naiklah kemari. Aku akan menyingkapkan kepadamu apa yang harus terjadi. Jadi apa yang sudah diterima oleh Daniel dan Yeskiel itu ditangkap lagi oleh Yohanes di Pulau Patmos pada waktu itu. Itu pun untuk masuk ke depan lagi. Ke depan lagi. Dari zamannya Daniel itu di belakang, Yeskiel, Daniel di belakang, maju ke depan Yohanes di Pulau Patmos menerima Wahyu 4 ayat 1 dan sekarang maju ke depan lagi. Di 5784. Kalau Bapak Ibu melihat apa yang terjadi di Timur Tengah ini, kali ini kayaknya Roh Kudus membawa kita untuk melihat sedikit tentang apa yang sedang terjadi di Timur Tengah. Kalau Bapak Ibu melihat apa yang sekarang terjadi dengan bangsa Israel, hal yang belum pernah terjadi seperti itu sejak 7 Oktober, di mana tiba-tiba ada serangan dan berkelanjutan sampai hari ini. Kira-kira apa yang Tuhan mau sampaikan buat kita semua? Orang-orang percaya harus tahu, orang-orang percaya harus membuka telinga baik-baik. Apa yang sedang tergenapi di hari-hari terakhir? Kenapa ini harus tergenapi? Saya mau sampaikan, saudara, karena pada bangsa Israel ada jam Tuhan. Ya. Kalau menurut ukuran jam Tuhan, kalender Tuhan atas bangsa Israel, 5784, ini masuk dalam jam-jam akhir. Makanya intensitas yang ada di sana, itu kelihatan dengan jelas. Intensitas yang ada dengan bangsa Israel, itu menandakan bahwa apa yang harus terjadi sejak dari zamannya Daniel segera digenapi. Tapi persoalannya tidak banyak orang Kristen bahwa menyadari bahwa bangsa Israel menjadi jam Tuhan. Karena belum banyak orang Kristen terkoneksi. Sudah waktunya kita terkoneksi dengan apa yang sedang terjadi di sana. Nah, dua hal yang saya harus bagikan secara global terlebih dahulu, secara general. Ada orang-orang yang sudah dikhususkan untuk mengupas tentang hal itu, tentang Yeskiel 38, ya, tentang Gog dan Magog dan lain sebagainya. Bisa menyampaikan secara general, kenapa yang menjadi bagian saya, itu juga harus saya masukkan di dalam agenda yang bersamaan ini. Ya. Di mana Israel sebagai jam Tuhan, jam Tuhan yang juga menentukan jam akhir Tuhan itu bagaimana. Jangan sampai kita sebagai orang Kristen, kehidupan kita santai, kita tidak tahu timeline Tuhan, kita tidak tahu agenda Tuhan, sehingga ketika waktunya sudah tiba, banyak orang yang akan mengalami kekejutan. Sebab ketika pintu sudah tertutup, tidak ada lagi kesempatan. Tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat, tidak ada lagi kesempatan untuk menyelaraskan diri, tidak ada lagi kesempatan untuk mengalami kebenaran yang Tuhan berikan. Karena ketika yang namanya kasih karunia sudah tutup, ada nubuatan yang berkata begini, orang mau percari kemana-mana, orang yang haus dan lapar, tapi waktu dia mencari kemana-mana, dia mencari firman, firman sudah tidak ada lagi. Itu sudah dinubuatkan, orang yang haus dan lapar. Mereka mencari. Tapi mereka sudah tidak menemukan lagi. Berarti pintu sudah tertutup, Bapak Ibu Saudara. Ya. Sambil nanti dari media itu cari itu ayat itu. Jadi kalau kesempatan itu sudah hilang, apa yang harus kita terima lagi sudah tidak ada.
Maka itu bagian saya dalam kesempatan ini, saya juga menyampaikan bahwa hari-hari ini banyak hal yang sedang tergenapi, saudara. Saya punya catatan minimal kalau di dalam pengupasan tentang sign of times ya, ada kurang lebih 15 yang harus tergenapi secara nubuatan di dalam Alkitab. 15 poin, 15 peristiwa. Di lain waktu saya akan kupas pelan-pelan apa saja itu 15 peristiwa. Di antaranya itu misalnya peperangan ya, bangsa akan bangkit melawan bangsa. Mungkin saya kita akan kupas itu, kita akan bahas itu di Sunday Word of Life yang akan datang ya. Salah satu signs of times nomor satu adalah peperangan. Itu di dalam Markus 13 ayat 8, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat dan akan ada kelaparan. Semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Jadi ada beberapa poin yang kurang lebih yang 15 poin yang saya ada catat yang akan tergenapi. Ya, di lain waktu saya akan kupas itu pelan-pelan. Tapi pada hari ini saya mau sampaikan kepada Anda, Tuhan punya timeline dan bangsa Israel menjadi jam Tuhan. Apa yang terjadi, kenapa begitu intensitas di Timur Tengah? Ya. Saat ini bangsa Israel sepertinya dalam keadaan terpojok. Ya. PBB, Amerika juga tidak berdaya, sepertinya mereka terpojok. Dan itu juga sudah masuk di dalam nubuatan. Jadi jam akhir yang Tuhan punya, yang ada pada bangsa Israel, sedang menuju kepada penggenapan. Namun di dalam masa-masa yang sekarang, maka itu saya harus sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, khususnya di dekade P ini, di mana di dekade P ini adalah dekade perkataan Tuhan. Kalau kita ada di P dalet, maka Tuhan berbicara kepada kita, menyingkapkan isi hatinya. Jangan sampai kita tidak menangkapnya. Jangan sampai kita tidak mendengarnya. Ketika Tuhan sedang mengajar, menuntun, mengoreksi, ketika dia sedang berbicara tentang fondasi yang harus dibangun, supaya orang-orang benar berdiri di atasnya dengan segala ketetapan-ketetapan yang harus ada pada orang-orang percaya. Ketika Tuhan sedang berbicara, perhatikanlah keadaanmu. Maka inilah saatnya. Perhatikanlah keadaanmu. Sekarang ini saya juga mendengar Roh Kudus sedang berbicara kepada kita semua. Perhatikanlah keadaan kita. Sebab hari-hari ini adalah hari-hari yang menentukan. Perhatikan keadaanmu, bagaimana hidupmu dibangun, bagaimana fondasi yang Tuhan telah berikan, perlihatkan. Sekali lagi, perhatikanlah keadaanmu. Ya. Kalau kita tidak memperhatikan keadaan, kita masing-masing, maka kita akan kehilangan banyak hal, sebab waktu bergerak begitu cepat. Hagai pasal yang pertama ayat yang kelima. Hagai pasal yang pertama ayat yang kelima. Perhatikanlah keadaanmu. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kalau kita tidak memperhatikan hidup kita sendiri, kalau kita tidak memperhatikan, kalau kita tidak melihat bagaimana dasar yang seharusnya kita dibangun di atasnya. Sementara waktu bergerak terus, timeline Tuhan bergerak terus. Israel sebagai jam Tuhan sedang, kalau jam itu sudah mau di atas, saudara. Kalau mau lihat jam seperti mau jam 12 pas, tinggal jarum panjangnya sedikit lagi menuju jam 12. Keadaan ini makin serius kalau orang-orang percaya tidak memperhatikannya, tidak menyimaknya, tidak mendengarnya, maka akan banyak kehilangan.
Tetapi kalau kita mendengar dengan baik, kita memperhatikan keadaan kita dengan baik, justru di tengah-tengah keadaan seperti ini, orang-orang yang memperhatikan keadaannya itu akan dimuliakan. Orang-orang yang mendengar betul apa yang Tuhan katakan, justru di tengah-tengah kekelaman, Tuhan berikan kesempatan untuk orang-orang ini dimuliakan. Sebab justru di tengah-tengah kekelaman seperti ini, nama Tuhan akan dimuliakan. Kejadian ini terbuka semua sebab Tuhan sudah tahu. Sudah, peperangan sudah ada sejak zamannya Daniel, sejak zamannya Yeskiel. Dan sekarang menuju kepada penggenapannya. Tapi di tengah-tengah kekelaman, tekanan, tapi di situ justru terang Tuhan akan menjadi nyata. Kenapa bangsa Israel begitu dibenci? Ini bukan soal tanah ya saudaraku. Saya harus katakan karena bangsa Israel ini punya kesaksian. Mereka itu disebut witness nation. Di dalam surat Yesaya Tuhan berbicara kepada bangsa Israel, kamulah saksi-saksiku. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, Tuhan juga bilang, kamulah saksi-saksiku. Mulai dari mana? Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Kamulah, waktu itu Tuhan berbicara kepada orang Israel di perjanjian baru. Di perjanjian lama Yesaya Tuhan juga sudah bilang juga, kamu adalah saksi. Nah sekarang mereka menjadi saksi, itu sebabnya mereka dibenci. Mereka adalah bangsa yang punya kesaksian tentang nama Tuhan. Tentang nama Tuhan. Begitu kuat sekali tentang nama Tuhan. Situ banyak statement-statement khususnya di kitab Yesaya yang berkata bahwa kamu adalah saksi-saksiku. Bahwa tidak ada yang lain yang seperti aku, sebab akulah Tuhan. Tidak ada, di situ dikatakan tidak ada ilah lain, tidak ada Allah lain. I am the only Elohim. Akulah El itu. Hashem berkata, akulah El itu, tidak ada yang lain. Satu kesaksian yang sangat kuat yang harus ditangkap oleh orang-orang yang percaya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat dari pernyataan-pernyataan yang ada, justru kita ada di hari-hari di mana Tuhan sedang menyatakan namanya loh Saudara. Justru Tuhan sedang menyatakan siapakah Dia. Justru Tuhan sedang bersaksi, tidak ada yang lain di mana manusia dapat diselamatkan. Di saat yang sama, justru di situ Tuhan sedang memuliakan namanya dan orang-orang yang dibangun di atas dasar kebenaran. Maka itu dengar apa yang Roh Tuhan katakan, perhatikanlah keadaanmu. Mari kita dengar apa yang Roh Tuhan sedang bicarakan hari ini. Consider your ways. Perhatikanlah keadaanmu. Artinya kita jangan kita menjadi orang yang cuma santai. Perhatikan. Apakah kita dibangun di atas kebenaran firman? Apakah kita sudah meninggalkan hal-hal yang lama yang menguasai kita sebelumnya? Dengan segala tabiat-tabiat dan kebiasaan-kebiasaan dosanya. Sekali lagi, perhatikanlah keadaanmu. Tahun-tahun ini adalah tahun-tahun yang penting. Begitu kita betul-betul melihat kembali, kita menyelaraskan kembali hidup kita di atas kebenaran, maka di musim yang sama, tidak perlu lama-lama, di waktu yang sama, kata nubuatan 60, perkataan Yesaya dalam Yesaya 60, bangkit, rise up. Sebab di tengah-tengah kegelapan, di tengah-tengah kekelaman, aku akan menyatakan kemuliaanku. Dan saya harus sampaikan, mulai 5784 setelah Paskah kita ini, agenda Tuhan yang berikutnya adalah, Dia katakan, aku akan memuliakan namaku.
atas orang-orang yang membuka hatinya untuk berdiri di atas fondasi. Orang-orang yang memperhatikan keadaannya lalu melihat dasar hidupnya. Inilah orang-orang yang akan dimuliakan di tengah-tengah apa yang sedang terjadi. Dan hari-hari ini setan dengan bengisnya berusaha merusak kesaksian Tuhan, yaitu bangsa Israel. Siapa yang dapat merusak? Apakah ada manusia yang dapat merusak kesaksian Tuhan? Setan tidak bisa merusak itu. Tapi justru ketika saya berdoa, Roh Kudus berbicara begini, malaikat yang pernah mengunjungi Daniel dan yang berperang bersama Gabriel, malaikat-malaikat itu sudah ada di sana, sudah ada di Yerusalem, sudah ada di Sion. Karena zamannya Daniel dan zamannya Yeskiel jauh sekali dengan sekarang, jaraknya ribuan tahun. Jadi ketika saya berdoa, para malaikat itu sekarang mereka ada di sana. Lalu apa yang harus kita ketahui? Itu dia, perhatikan keadaan kita supaya kita berdiri di atas fondasi. Tidak boleh lagi hidup secara kompromi. Kita harus betul-betul, Tuhan, aku harus tahu kebenaran. Aku harus dibangun dan aku meminta peranan daripada Roh Tuhan. Sebab peranan dari Roh Tuhan, Roh Kudus, dialah yang akan memampukan bagaimana kita akhirnya dibangun dengan benar. Dan nama Tuhan, the God of Abraham, Yitzhak, dan Yakub, God of Israel, bagaimana Tuhan perjanjian itu akan kembali dimuliakan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari sekali lagi buka hatimu, terimalah koreksi, selaraskan hidupmu, perhatikan keadaanmu. Kita hidup di hari-hari yang serius. Israel sebagai jam Tuhan sedang menuju kepada satu jalur. Jalur jarum panjang, jarum pendek akan bertemu. Ketika sudah selaras, maka masa dari kasih karunia akan selesai. Tapi di saat yang bersamaan, Tuhan berikan kita kesempatan supaya kita mengalami yang namanya pemulihan segala sesuatu. Di tengah-tengah kekelaman, ada masa pemulihan? Ada. Itu adalah penyingkapan dari fakta yang ke-15 yang sebenarnya ada di dalam PowerPoint Sign of Times. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita buka hati dan kita bersyukur. Ikuti, selaraskan hidupmu. Dengar apa yang Tuhan sampaikan. Hiduplah di dalam ketetapan-ketetapan. Jangan sampai kita hidup tapi kita tidak tahu ketetapan-ketetapan yang Tuhan berikan atas hidup kita. Sehingga hidup kita pun ada hasilnya, ada buahnya. Jangan kita terpengaruh dengan dunia, jangan kita menjadi tawar hati, jangan menjadi, ya agenda Tuhan tidak berlaku atasku, jangan seperti itu. Tapi ikuti apa yang Tuhan katakan. Sebab bangsa Israel sudah terbukti, waktu mereka keluar dari Mesir, mereka diajar tentang ketetapan, sampai mereka masuk ke tanah janji, hanya orang-orang yang dibangun di atas ketetapan, di atas Torah, itulah yang masuk. Tetapi yang lain, banyak yang binasa di padang gurun. Ya. Tetapi yang dua orang itu menjadi contoh, pada akhirnya bangsa itu bisa masuk. Berapa kali ini terus saya berbicara tentang hal itu, saudaraku. Kaleb dan Yosua berbeda dengan 10 yang lain dari 12 pengintai. Kenapa? Dua orang, Kaleb dan Yosua, mereka adalah orang yang betul-betul membangun di atas ketetapan. Sampai mereka melihat tanah janji. Sekalipun ada raksasa di situ, tapi mereka tahu apa yang menjadi bagian mereka harus tergenapi. Demikian juga dengan kita. Masih banyak hal-hal yang mulia, tapi kita jangan bersikap masa bodoh. Kita harus tahu hari-hari ini jahat. Kita harus bisa mengerti kita hidup di hari-hari yang serius. Tanda-tanda sudah membuktikan waktu akhir segera tiba. Karena itu jangan sampai kita kehilangan apa yang menjadi bagian kita. Ikuti baik-baik, selaraskan hidup baik-baik. Saya akhiri dengan statement ini lagi. Perhatikan keadaanmu. Kita akan kupas lagi di Sunday Word of Life yang berikutnya.
tentang 15 poin yang tadi. Tapi hari ini temanya adalah perhatikan keadaanmu. Sebab Tuhan sedang berbicara kepada kita melalui bangsa Israel. Karena bangsa Israel menjadi jam Tuhan untuk akhir zaman. Haleluya. Di bulan Iyar ini 5784. Kalau Anda selaraskan benar-benar hidupmu, masih ada kesempatan. Kesembuhan masih ada. Mujizat masih ada. Pertolongan masih ada. Tapi kita harus selaraskan hidup kita. Amin. Mari buka hatimu. Tangkaplah pengertian ini. Renungkan baik-baik. Dirikanlah rambu-rambu di dalam hidupmu. Supaya kehidupanmu senantiasa selaras dengan Tuhan. Inilah berkat yang saya bagikan kepada Anda semua. Terimalah berkat sebagaimana Tuhan memerintahkan Musa dan Harun untuk melepaskan bangsa Israel. Biarlah berkat Tuhan ini turun juga atas kehidupan kita semua. Sebab dikatakan sesuai Bilangan 6 ayat 24-26. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yevareke Adonai veyismerecha. Ya'er Adonai panav eleicha vigunecha. Yisa Adonai panav eleicha v'yasem lecha shalom. The Lord bless you and keep you and make his face shine upon you, be gracious to you. The Lord turn his face towards you and give you peace. The Lord bless you and keep you and make his face shine upon you, be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. Ya'er Adonai panav eleicha vigunecha. Yisa Adonai panav eleicha v'yasem lecha shalom. Memberkati. Selamat hari Minggu. Haleluya. Ya, haleluya. Apa yang sudah disampaikan tadi luar biasa tentunya bagi Bapak Ibu yang menyaksikan tayangan ini. Karena betul kita ada di hari-hari yang sudah sangat dekat menjelang kedatangan Yeshua Masih Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Jadi kita perlu memperhatikan keadaan kita masing-masing, bagaimana kita dibangun, dasar apa kehidupan kita dibangun, sebab itu sangat penting di hari-hari ini. Apalagi kalau kita melihat tadi seperti yang sudah disampaikan bahwa Israel adalah jamnya Tuhan. Jadi bagi Anda yang sudah menyaksikan tayangan ini, Anda tentunya diberkati. Anda dapat meresponinya di dalam bentuk taburan dengan memberikan taburannya di rekening berikut di BCA 219302-2227. Dan bagi Anda yang sering mengikuti program ataupun juga kegiatan kami secara online maupun onsite, Anda tahu bahwa di sini makanan utama Anda bertumbuh di dalamnya.
Di dalam waktu-waktu Tuhan, Anda mengerti identitas, blueprint yang Tuhan sudah siapkan bagi Anda, dan Anda tahu bahwa, wow, ini adalah rumah saya, ini untuk saya semakin mengenal Dia, semakin bertumbuh, semakin dibaharui, semakin mengalami pemulihan, terutama identitas kita, identitas Anda masing-masing. Anda dapat memberikan taburan, persepuluhan. Persepuluhannya, mengembalikan persepuluhannya di rekening yang berbeda dengan rekening yang sebelumnya, yaitu di BCA 219301464. Dan berikutnya ada beberapa kegiatan kami di dalam satu minggu ke depan ini. Ada beberapa kegiatan kami yang rutin, seperti misalnya weekly dalet hari Senin, Rabu, dan Kamis jam 6:30 pagi, ya, jam 6:30. Itu ada di Facebook dari Bapak Timothy Parengkuan, ataupun juga Anda dapat mengikuti secara live di Instagram Restoration Community. Anda juga dapat bergabung di dalam acara House of Prayer, Rumah Doa, yaitu setiap Selasa dan Jumat pagi jam 6. Ya, jam 6 pagi hanya melalui Zoom, yaitu Zoom-nya ada di situ 5780578913 dengan password PRAY, P-R-A-Y. Untuk info lebih jelas atau ingin didoakan, Anda bisa menghubungi nomor yang ada di dalam flyer tersebut, ya. Ada dua nomor di situ, baik dari Bapak James maupun juga dari nomor Restoration Community. Dan di hari Rabu nanti kita juga akan mengadakan EI Podcast kembali dengan tema mengenai Israel dan End Time Countdown. Ya, nanti kita akan membahas lebih lanjut di situ. Kita akan banyak berbicara, saya dengan Bapak Timothy nanti akan berbicara tentang hal ini, menyambung dari apa yang juga sudah dibagikan tadi di dalam program hari ini. Dan di minggu berikutnya kita juga akan bertemu kembali di Sunday World of Life, ya, seperti biasa, seperti hari ini jam 10 pagi hanya di YouTube channel. Jadi bagi Anda yang menyaksikan tayangan ini, Anda yang belum mensubscribe, mengklik loncengnya, jangan lupa untuk mengklik lonceng dari YouTube channel ini supaya Anda dapat menerima notifikasi dari semua kegiatan kami, baik secara online maupun onsite yang ditayangkan di dalam YouTube channel ini. Dan bagi Anda yang belum tahu Resurrection Community ini apa, seperti apa, Anda bisa terhubung dengan semua kanal-kanal sosial media kami dari Instagram, Facebook, maupun juga ada X di situ, ada YouTube, dan juga ada website, dan ada TikTok, ya, ada TikTok. Dan kalau Anda juga mau lebih dekat lagi, mau mungkin ada yang mau tanya lebih lanjut secara pribadi, bisa melalui WhatsApp ataupun juga nomor Telegram kami, ya. Nomor Telegram ataupun WhatsApp kami yaitu 0812-1214-9255. Ya, demikianlah acara Sunday World of Life hari ini. Happy Sunday, sampai bertemu kembali di dalam program Sunday World of Life berikutnya. God bless.